malam, ketemu lagi dengan vlog Pope Family. Nah, di vlog kali ini kami mau bikin bacang nih, atau kalau di sini itu disebutnya jongje. Ya, apa ya? Disebutnya jongje, Bu Se? Tei, jongje. Jongje. Jadi hari ini itu sedang ada perayaan tradisi nasional di China yang disebut Tuan Huje, atau kalau misalnya internasionalnya itu disebut Dragon Boat Festival atau Festival Perahu Naga. Dan biasanya kalau lagi ada acara Tuan Huje di China itu orang-orang pada makan bacang, teman-teman. Jadi sekarang kita mau coba bikin sendiri, dan kita mau bikinnya bareng-bareng, teman-teman. Jadi bareng sama suami dan anak-anak. Ya, sekarang kita lagi persiapan nih. Ya, yuk kita coba, yuk kita lihat yuk. Nah, ini teman-teman, sekarang kita lagi masak daun bambunya nih, teman-teman. Karena daun bambunya itu kering ya, yeze ya, Pak. Cuyeze. Kering, jadi biar lembut, biar bisa dibentuk. Jadi kita rebus dulu sebentar sampai airnya mendidih ya. Sampai airnya mendidih, nanti dia agak lembut, boleh diangkat. Nah, sekarang kita ditunggu dulu ya. Kita tutup dulu nih. Nah, ini ada beras ketannya, Papa. Cege, wei shenme bu yiyang a? Cege shi wo men Hunan de zhufa. Hunan. Cege you. Green bean. Red bean. Hao chi. Hunan ren zhu zhege ge yang. Dei, yi you zhege tradition zhufa, zhege. Oh, cetau lah. Oke. Ini katanya teman-teman nih, saya baru tahu ya. Ini kalau bacang ada, jadi dimasaknya ini beras ketan sama kacang ijo sama apa nih, kacang merah ya, bergabung. Dan ini beli di pasar sudah begini bentukannya. Dan kata suami saya, orang Hunan seperti ini. Jadi dia taunya di keluarganya bikin bacang, kalau ada peringatan bacang begini-begini, teman-teman pakai beras ketannya. Jadi bukan beras ketan yang biasa aja nih, bukan beras ketan yang ini aja tuh. Jadi dicampur. Nanti kita tunggu daunnya, baru kita mau bikin ya sama anak-anak. Nana. Bisa ya? Oh iya. Nih, simpan di sini aja, Pak. Ini anak-anak lagi pada ngapain sih? Itu jangan main-main, itu apa ih? Nisho. Papa beli apa ini, belut? Nisho. Nisho tuh apa sih? Nisho maybe. Kayak belut. Oh, bukan belut. Apa ya ini, teman-teman ya? Ikan apa sih namanya? Ikan lico. Ikan lico. Ikan lico. Yang tahu ini ya komen ya. Saya nggak ngerti bahasa Indonesianya itu apa. Sejenis ikan aja pokoknya nih. Jaka malah jadi main-main. Ini nanti suami mau masak ini ikan. Ikan lico. Ini kita diamin dulu ya, ditiriskan dulu. Tuh. Sana. Dicuci lagi. Si, ayo si. Dicuci lagi terus ditiriskan. Nanti baru kita mau bungkus nih. Nah, teman-teman, ini daunnya sudah ini ya, udah lembut tuh. Kita mau siap-siap, sekarang kita mau bentuk si bacangnya. Terus ini yang si ketan, beras ketannya sama beras ketan yang campur kacang ijo sama kacang. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi mau bentuk bacangnya nih. Papa sama anak-anak. Papa ngajarin. Coba lihat, Pak. Ini ada. Ini ada. Terus Jaka liatin tuh, lihat Papa tuh cara ngelipetnya. Nana. Tuh, Nana lihat Papa. Ni Hui. Ayo Jaka bisa, Jayo. Coba Papa. Sangge apa liangge, Pak? Liangge ke. Sangge. Tuh liatin papanya aja, Kak, liatin. Tuh. Wah, papa hau lihai ya. Nana. Nana bisa enggak? Satu-satu. Rebutan. Bentar ya. Gue 太多了.
Sebentar ya. Nih, sendoknya satu-satu ya. Sendoknya satu-satu sok papa satu. Oh, Nana. Jangan sama airnya, jangan sama airnya ya. Ah, Nana. Dikeringin, jangan sama airnya. Papa bawa apa? Oh, pakai jujube ya? Pakai jujube. Jujube kering ini teman-teman tuh. Buat di dalamnya. Ika lah. Biar yang betul. Rame. Nanti mama mau ikutan ya. Nah, ini masukin tuh berasnya tuh. Terus dikasih jujube ya? Hongcao ya? Ige. Terus ditutup lagi. Ayo. Ayo kaicu. Bawa hala. Coba lihat dulu papanya. Terus cara nutupnya gimana kuannya? Sauzi. Cang, kaicu cang. Terus? Yang ke sini. Oh. Kan, cang. Kaicu.我要看,我要看. Di sini, semuanya kaicu ta. Terus talinya mana talinya? Oh, talinya tuh, pakai tali ininya nih. Wah. Wah, papa how lihai ya. Kan ya kak, papa how lihai. Oh, Nana nih. Makan Nisha. Wah, bagus papa how lihai ya. Papa how lihai. Papa saya jauh nih ya. Mama, ada mama jauh ada. Mamahnya katanya yang ngasih tahu teman-teman. Bentar dong, Nana, cantik. Coba lihat yang Jaka. Oh, Jaka udah ada isinya. Nana. Oh, Nana juga udah ada isinya. Oh, pinter. Nah, gitu. Jangan sama airnya. Nana pinter. Ciang. Oh, itunya. Nah, ini. Satu. Sok Jaka belajar dong, belajar dong. Papa jadi. Nah, jangan ada. Jangan kaju. Selama. Jang. Jangan pada sini. Di sini. Semua kaju dia. Di sini. 不好看，但是可以吃。这样，然后拿个绳子，绳子看这里，来，爸爸，来，拿着。啊，Jaka，Jaka，哎呀，coba tali，tali，Jaka。哎，不要那个这个，哎呀，这样可以啦。不好看啊，但是没问题。没事啦，可以吃啦。嗯，可以吃。 Katanya ini kurang bagus. Tapi enggak apa-apa, masih bisa dimakan ya. Coba Nana. Nana bisa enggak? Oh, dirapihin. 剪掉，不好看，好吧？不好看，但是没问题啊。不好，papa，katanya kurang bagus，nggak apa-apa lah。这样站在一起，等下就掉在一起。哎，这样等下掉在一起的，好不好？来，过来。sini dong，奶奶nya dekat papa ya，tuh diajarin papa。来，过来。 嘿嘿嘿，看。
Seneng banget. Coba lihat. Pegang dong, pegang. 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 Pegang sayang. Dari. Pazu. Wah. Kesetiapan. Bisa. Lihat Nana. Lihat sini Nana, cantik. Ih, bisa ya? Nana bisa diajarin papa? Nah. Sekarang mama mau coba, Pa. Mama mau cobain. Mama mau cobain. Katanya salah ya. Enggak apa-apa, masih bisa kok itu, Jaka. Sekarang giliran saya ya, mau coba. Nah ini saya mau cobain gini. Terus tadi gimana ya? Lokong, tope. Saya bingung, oh gini. Ceyang. Diam Nana, Nana diam ya. Ceyang ya? Kaya. Kaya. Masukin ini katanya dikit-dikit dulu ya, dikit-dikit ya. Terus ini, terus ini kita tutup ya, tutupnya naik sini. Ini gini kan, gini. Terus kita talinya ya, talinya tuh kecilan. Aduh, pusing. Udah gini aja deh.可以啦，可以。 我做的椅不好看呐，我的椅不好看，但是这个紧啊，知道这个地方，包紧了就 OK 了。我的椅不好看。我被客人给翻下呀，都。哎。对对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 对
Saya baru pertama kali nih teman-teman yang ngajarin suami. Ya, Pope.我们可以到。嗯，我们可以好看。嗯，可以好看。嗯，真的好看。好看，比我的好看。嗯，看看你做的挺好的。看，比我的好看，看看，真的啊。你看看比我的好看，你看看这个尖尖的，你看看，哇，这做的好看。尖的，宝贝。嗯，你看看，看我的。 8, kita bikin 2 lagi ya. Jadi 10, gak usah banyak-banyak. Soalnya kami saja yang makan, teman-teman. Cilap. Cilap. Cilap.
Ini papa yang terakhir ngerjain. Mau rebus ya, yuk papa. Suami mau rebus. Jaka. Oh, dikukus. Oh, itu yang tenang mau. Jika saus apa? Satu setengah jam sampai dua jam katanya teman-teman untuk direbus apa dikukus. Udah, nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman. Sudah jadi nih si congce nih. Congcenya udah jadi nih, suami mau buka. Coba Pak buka. Congcenya yang tadi yang putih dulu ya warnanya. Nah, ini yang baise ya, lihat. Coba lihat. Wah. Hongzao. Di sini. Nah, itu hongzao-nya ya. Hongzao. Ini hongzao-nya teman-teman, si jujube-nya nih, lihat tuh. Hacema. Hacema. Buka gimana Jaka, enak gak? Enak? Ngomong dong, enak. Enak katanya. Pakai baitang ya, pakai gula putih ya. Kewo baitang. Suka dia. Pakai itu, pakai gula putih dicocol. Saya juga baru nih teman-teman. Saya taunya makan bacang yang isi daging ayam. Belum pernah makan bacang yang seperti ini, yang dicocol pakai gula putih. Oh, coba lihat. Oh, kayak gini ya. Dia kurang melekat ya kalau yang dicampur kacang hijau sama ini. Beda sama yang putih ya, Pak ya. Puyang ya. Cepuyang dah. Ini adalah cun de na ge luo min de. Ini adalah luo min jia yang yu dou, jia yang hong dou. Tuh. Saya juga baru tahu. Sang dia fei tang. Sekarang saya mau cobain ya congce-nya atau namanya bacang. Saya mau coba yang ini nih, yang kacang hijau ya. Mana Pak itu gula pasirnya Pak? Baitang, baitang. Baitang. Dah. Pangcelik. Nah, ini saya mau cocol ya. Dicocol. Nah. Boleh lah. Campur-campur sih, ini ada rasa kacang merah, kacang hijau. Kalau di daerahnya suami seperti ini teman-teman. Lumayan enak. Soalnya saya kalau di Indonesia, saya dulu pernah cobanya yang kan suka dijual ya di Indonesia, ada bacang yang isi ayam kan, isi daging ayam. Saya baru tahu nih ada bacang yang seperti ini. Kalau di China ternyata bacang itu macam-macam. Jadi tiap area itu berbeda. Nah teman-teman, jadi tradisinya Tuan Wuje atau Festival Perahu Naga itu ternyata ada ceritanya nih teman-teman. Nah sekarang saya mau tanya ya ke suami, ceritanya itu seperti apa sih? Papa, tell the story about Tuan Wuje. Tuan Wuje, 2000多年前一个伟大的诗人爱国者。 当时那个屈原，他的名字叫屈原。屈原。他在楚国，然后被秦国灭掉了，就是被秦始皇灭掉了。然后他不能救他的国家。他感到非常害羞，就是很惭愧，羞愧，叫羞愧，然后就投江自杀。人们就。 就是人们为了纪念他，然后就是划着船在江里去找他，找尸体，然后想要找不到他尸体，然后就把那个粽子，就是我们现在吃的粽子，扔到河里，屈原回来，然后把粽子扔到河里，让鱼吃粽子，不要吃他的尸体。 知道了。然后就这样，随着时间慢慢推移，经过几千年，然后就开始变成划龙舟比赛。
啊，吃粽子，吃粽子每年啊，每年吃粽子，端午节就叫端午节，就是为了纪念屈原而诞生的一个节日。但是真的没有找到了屈原，没有找到，没有找到，嗯，哦，jadi itulah singkat cerita dari Tuan Uje. Saya juga baru tahu nih ceritanya seperti itu. Saya cuma tahunya itu, oh ini Dragon Boat Festival. Tapi ternyata itu festival tradisi dari China yang ternyata ada historinya, ada ceritanya teman-teman. Jadi itu saja nih teman-teman yang saya bisa sharing tentang cerita Tuan Uje. Baik teman-teman, sekian dulu vlognya sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan vlog ini sampai dengan tuntas. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, komen, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih, dadah. Makasih, dadah.